Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat tengah hari. Okey, hari ini kita berjumpa lagi dengan Proton Suprema ni. Dia ada sedikit masalah, iaitu bonet belakang atau boot belakang tak boleh buka. Okey, jadi sekarang kereta ni ada masalah bonet belakang tak boleh buka. Jadi suspek utama adalah dia punya actuator. Actuator dia dah loose. Okey, jom saya tunjuk macam mana keadaan dia. Buka pintu. Dan apabila saya tarik dia punya pembuka bonet belakang, kita boleh dengar actuator tu berbunyi. Dengar ya. Okey. Berbunyi bila saya tarik dia punya lever ni, saya boleh dengar actuator berbunyi dekat bonet belakang. Tapi bonet belakang tak boleh buka, masih lagi terkunci. Jadi suspek utama adalah actuator dia dah loose. Okey, ini adalah masalah common lah untuk Proton Suprema yang mana dah berusia lebih dari 5 tahun. Okey. Mula-mula sekali kita nak kena buka bonet ni dulu. Okey, bonet ni tak boleh buka sekarang. Jadi kita kena cungkil dia daripada dalam. Okey. Jom saya tunjukkan cara dia nak buka bonet ni daripada dalam. Kita masuk ikut meter belakang. Kita jatuhkan kerusi. Okey, jatuhkan kerusi. Baik, kita dapat masuk ke dalam bonet. Dan kalau kita tengok dekat bonet ni, jap saya dah baring dia. Okey, jap. Nampak tak kat situ ada satu apa nak kata lah. Ni. Benda kecil ni. Nampak eh? Jadi tolak dia dengan jari ke bawah. Okey, bonet dah boleh buka. Jadi nak panggil apa kan benda ni? Tapi benda ni lah. Okey, kita tarik dia ke bawah je dan lock ni akan terbuka. Okey, jom kita sakit pinggang. Aduh. Okey, jom kita ke bahagian bonet. Jadi sekarang bonet dah boleh buka. Okay. Dia punya damper ni macam dah tak kuat ni. Jadi dia akan ada actuator kat dalam ni. Okay. Macam mana rupa actuator tu? Macam ini. Ini dia punya actuator. Dan kita perlukan dua tools. Satu tools adalah screwdriver Phillips dan sepanah saiz 10. Tapi sediakan juga playar sebab kod-kod nak kena buat sedikit modifikasi pada besi penyambung antara actuator dengan lock bonet. Okey, apa-apa cerita pun kita buka dulu actuator yang ada kat kereta. Jom. Hari agak panas dan kedudukan kamera ni akan menyebabkan berlakunya backlight. Sebab saya 10 ke atas. Jadi saya cuba adjustkan kedudukan tripod ni. Harap dia jelas. Sebab kalau tengokkan sekarang berlaku backlight. Langit cerah dan kawasan bonet menjadi gelap. Okay. Harap jelas. Mula-mula sekali kita buka tali ni. Tali untuk pegang penutup bonet ni senang je, tarik je. Satu, dua. Kemudian dia akan ada dua skru kat sini. Satu kat sini, satu kat sini. Buka skru ni.
Okay. Lepas tu tarik dia daripada bucu sini. Tarik ya. Okey dah. Okey, tarik daripada bucu sini. Okey. Kita buka semuanya. Alright. Dah tercabut penutup dia. Oh, bonet ni nak jatuh. Okey. Jom saya tunjuk kat mana kedudukan. Actuator. Oh, oh, oh. Okay. Gampak dalam gambar ni. Okay. Ini adalah actuator asal. Duduk kat sini. Ini adalah lengan yang sambungkan actuator dengan lock. Dan ni dua biji skru yang kita kena buka untuk keluarkan actuator. Dan ni soket dia. Okey, mula-mula saya akan buka soket ni. Boleh je nak buka kat sini ataupun nak buka kat sini, sama je. Okey. Kemudian kita buka lock chip ni. Okey, tarik je. Tarik je ke sini. Nampak eh? Dah terbuka, tolak ke sini. Naik ke atas. Okey. Dah cabut. Okay, ni besi yang menyambungkan actuator dengan lock ni. Okay. Lepas tu, ambil sepanas saiz 10. Buka kedua-dua bolt ni. Ataupun skru ni. Okay, menggigil pula buat kerja satu tangan ni. Dua. Okay. Nak keluarkan dia senang kat ujung ni. Nampak eh? Tarik je. Dah keluar. Jadi sini kita boleh tengok actuator lama, actuator baru. Actuator baru ni OEM. Murah je. Kalau tengok dekat number code dia tak sama. Yang asal M1443, yang ni M3813. Tapi kod sama, PW836718. Sama. Okay, masalah dia dekat sini. Kalau kita tengok, dia loose kat sini. Okay, ha, ni ha, dia loose. Dia boleh lekat kat tempat-tempat lain. Okay, jadi ini yang menyebabkan lock tak boleh buka bonet belakang. Dia dah loose. Yang ni baru, dia memang ada free play ni. Tapi kalau kita paksa, dia tak bergerak. Tak sama macam ni. Kalau kita paksa, dia gerak. Okay. Ni dah rosak. Dia tak boleh buka. Nak servis nak apa, tak boleh buka sebab dia jenis gam mati. Okay, nak pasang balik. Kita reverse balik proses buka tadi. Okay, saya letak atas tripod lah. Kita reverse balik proses buka tadi. Masuk kat sini. Okay, alignkan dua lubang bolt atau lubang skru tadi. Okay, sini dan dekat sini. Ketatkan. Pasang soket. Lepas tu kita pasang balik lock pada shaft tadi ataupun pada lengan dia tadi. Fokus. Okay,
Nak pasang aja ya. Okey, benda takut jatuh. Okey, nak pasang lock dia mudah. Ambil batang ni, shaft ni. Oh, kamera tak nak fokus lah. Tangan tersorot. Okey. Masukkan ke dalam tengah-tengah dia punya. Susah buat tangan, kerja satu tangan ni. Masukkan kat tengah-tengah orin punya ni. Okey, masukkan, tekan. Okey, dah masuk. Sorry ya, gambar tak jelas, tangan terlindung. Lepas tu pusing dia. Untuk lock macam tu. Dah lock. Okey. Sebelum pasang cover dia, cover semua ni, kita test dulu sama ada actuator ni berfungsi atau tak. Soket dah pasang. Buat percubaan. Tarik. Okey, dia tak terbuka. Tarik lagi. Okey, dia terbuka. Dua kali kena tarik baru lock bonet belakang terbuka. Maksudnya actuator tu tak tarik habis dia punya lock bonet. Jadi kena buat ubah suai sedikit. Okey. Kita try lagi sekali. Tutup bonet. Try lagi sekali. Terus terbuka. Kadang-kadang sekali tarik dia terbuka, kadang-kadang kena dua atau tiga kali tarik baru terbuka. Jadi ubah suai tak banyak. Okey, jom. Nak ubah suai dia, besi ni, besi ni kena dipendekkan sikit. Okey, nak pendekkan dia tak susah. Buka balik lock ni. Okey, keluarkan dia. Okey, kemudian cabut lock ni. Ada 3 skru, saiz 10 atau bolt. 1 2 3. Okey. Di sini kita kena ubah suai. Okey, buka soket untuk bonet belakang ni. Okey. Jom. Okey, mula-mula cabut besi ni daripada lock. Okey, sama juga tolak ni ke tepi. Okey, tarik dia keluar. Kemudian saya akan pendekkan sedikit dia punya shaft ni. Dua cara, sama ada nak bengkokkan dekat ujung atau bengkokkan dekat tengah-tengah ni. Okey, saya akan bengkokkan dekat tengah ni sebab kat sini lagi senang daripada bengkokkan dekat ujung. Okey, kepit dengan plier dan kita bengkokkan lagi dia punya yang dah sedia bengkok ni. Okey, sini kita tambah dia punya sudut dan sini kita tambah. Automatik shaft ni akan jadi pendek. Okey, jadi saya akan bengkokkan kat sini sikit. Okey, nampak dia jadi sengit, tak apa. Saya akan bengkok dia dekat sini pula. Dan dia akan jadi straight balik. Tapi tengok, bengkok dia banyak. Okey, dia jadi bengkok banyak. Jadi jarak sini ke sini akan jadi sedikit pendek. Okay. Okay, pastikan sini dengan sini tegak.
sini dengan sini pun tegak. Okey, nampak macam tegak dah. Sini je mengkuk sikit. Saya betulkan. Okey. Alright. Kita cuba. Sebab ni adalah kaedah cuba dan try. Kalau masih tak berjaya, bengkokkan lagi. Kalau dah okey, okeylah dia. Alright. Pasang balik dekat sini. Okey. Kemudian pasang balik dekat bonet. Kita try. Ini adalah proses cuba try. Jadi kita kena cuba dan try. Okay. Pasang balik dia punya shaft ni dekat actuator. Dua tangan senang buat kerja. Kejap je masuk. Kemudian kita test. Tutup bonet dan buka balik. Okay. Kita cuba tarik kali pertama. Okey, bonet dah terus terbuka. Test beberapa kali untuk pastikan hubah suai tadi terbaiklah. Kali tarik kali pertama. Okey, dah terbuka. Test kali ketiga, last. Okey, cantik. Jadi berikutnya, okay, dia punya damper ni macam nak jatuh. Pasang balik ni, double check semua skru yang kita buka tadi atau bolt ni ketat. Dan last kali pasang balik adalah ni. Pasang ni senang je, tekan-tekan-tekan je. Okay. Sebab dia ada lock ni. Tak susah. Okay, nak masuk, tekan. 1, 2, 3, 4, 5. Dua skru hujung. Dan pasang balik dia punya tali. Okey. Dah. Siap. Keluarkan barang-barang. Sekarang bonet dah boleh berfungsi seperti biasa. Okey. Jadi sampai sini je tutorial DIY hari ni. Harap dapat membantu semua. Sekian.